Studiul la ora noapte acasă, dar se luam, puteam în scărică pe de mașinetă Hajja Khairia binti Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memberi saya ruang yang pertama untuk membahaskan RUU ini yang begitu rapat dengan rakyat Kelantan. Pertamanya saya ingin menyentuh tentu sekali berkait dengan keanggotaan ahli lembaga tersedar. Kerana kita punya pengalaman yang begitu lama dengan keanggotaan ahli lembaga kesedar ini, sedikit saya sentuh bermula tahun 1994 sehingga 2003, tiga orang wakil kerajaan negeri yang sepatutnya diisi adalah kosong. Dan daripada 2004 sehinggalah, yang ni maklumat ini saya tidak begitu tepat, sebab 2004 hanya seorang yang dilantik, iaitu setiausaha kerajaan negeri Datuk Asri masa tu, sehingga bila saya tidak pasti. Dan akhirnya pada tahun 2014 barulah ada pelantikan penuh tiga orang wakil kerajaan negeri, iaitu terdiri daripada seorang exco iaitu Datuk Cik Abdullah dan seorang SU kerajaan negeri dan juga pengarah tanah dan galian Kelantan. Jadi ini pengalaman Kelantan berkait dengan akta ini. Dan saya kira apabila keanggotaan ahli lembaga ini tidak lengkap, khususnya daripada pihak kerajaan negeri, banyak perkara yang tidak selesai dan menyusahkan. Dan tentu sekali matlamat penggubalan akta ini tidak tercapai, agak terbantut. Dan kalau kita tengok kepada pengalaman Kelantan tadi, daripada 1994 sehinggalah 2013 berlaku kekurangan daripada sudut pelantikan ataupun keanggotaan ahli lembaga ini. Jadi melalui pindaan pada kali ini, pertamanya saya ingin mohon kepastian, bolehkah melalui akta ini, melalui pelantikan ahli lembaga ini, hendaklah memastikan kerusi-kerusi ini sentiasa penuh. Jangan ada kekosongan. Terutamanya, ialah semua yang terlibat ini semua penting bagi memastikan jalan lancar pembangunan dan apa yang dimatlamatkan dalam akta ini. Mesti keanggotaannya penuh. Yang kedua, perlu dinyatakan secara jelas tiga orang wakil kerajaan negeri itu siapa? Siapa wakil kerajaan negeri itu? Perlu dinyatakan secara jelas juga, sebagaimana kita melihat daripada akta ibu, tiga orang wakil daripada kementerian sebelum ini dinyatakan secara umum, sekarang dinyatakan secara jelas mesti daripada Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, seorang daripada Kementerian Kewangan dan seorang daripada Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Jelas. Jadi saya kira itu yang pertama yang perlu kita semua ambil perhatian, dan memang ini adalah suatu tambah baik. Dan alhamdulillah kita di Kelantan, bila mana ada wakil daripada kerajaan Kelantan yang dilantik di dalam kesedar, beberapa isu besar berkait dengan tanah dapat diselesaikan. Yang pertama. Yang kedua, saya begitu tertarik dengan anggota silih ganti. Sememangnya saya pun ini mungkin pertama kali yang saya dengar anggota silih ganti ini. Mungkin sebelum ni di tempat-tempat lain ada. Tetapi saya ingin menimbulkan di sini berkait dengan pertamanya keupayaan ataupun capacity, keupayaan, kemampuan anggota silih ganti ini berbanding dengan anggota ataupun ahli lembaga yang diganti itu. Adakah dia mempunyai kemampuan ataupun keupayaan untuk membuat keputusan sama seperti ahli lembaga yang dilantik? Saya kira tentu sekali
apabila mesyuarat-mesyuarat jabatan contohnya, seorang yang dilantik adalah berkapasiti seorang yang paling kanan dalam jabatan yang tentu sekali punya kuasa ataupun punya otoriti yang lebih besar untuk membuat keputusan. Jadi apabila anggota silih ganti yang dihantar, pandangan saya tentu sekali dia akan mempunyai keupayaan yang dia adalah lebih junior berbanding dengan kekananan anggota ahli lembaga yang asal. Jadi adakah keperluan anggota silih ganti ini begitu mendesak sehinggakan perlu ada ganti kepada ahli yang tetap? Yang saya yakin seorang yang paling kanan, pegawai yang paling kanan yang boleh berupaya membuat keputusan, berupaya untuk ialah membuat keputusan-keputusan yang besar. Dan saya kira keanggotaan dalam Kesedar dan sebelum ni pun tiga akta lain, ini bukanlah suatu perkara yang kecil. Kalau di mahkamah kita menetapkan tarikh perbicaraan, di mahkamah tinggi, di mahkamah federal, di mahkamah rayuan, kita tidak punya alasan untuk tidak hadir. Ini mesyuarat ahli lembaga. Kenapa tidak hadir? Saya masih lagi melihat anggota silih ganti ini sebenarnya mungkin maknanya tidak perlu. Kita boleh atur perjalanan diary kita yang ini mesyuarat yang kita mesti hadir, wajib hadir. Jadi kemungkinan keperluan anggota silih ganti ini diwujudkan, dibuat semata-mata memenuhi sebab kita tidak menjadikan mesyuarat ini satu prioriti. Bukan menjadi prioriti kita ataupun mungkin ada justifikasi lain, mohon maklum. Dan berkait dengan anggota silih ganti ini juga, daripada sudut liability anggota silih ganti, adakah ia mempunyai liability yang sama seperti anggota yang asal yang dia ganti? Adakah liability-nya sama? Adakah dia juga adalah ahli lembaga? Liability-nya macam mana? Dan sekiranya dia mengganti dalam satu-satu mesyuarat dan membuat satu-satu keputusan, adakah apabila berlaku satu-satu kes, orang yang diganti itu juga mempunyai liability yang sama walaupun dia tidak hadir? Jadi ini antara persoalan-persoalan undang-undang yang timbul apabila berlaku penggantian yang digubal secara direct. Bukannya tidak ada wakil, maknanya benda ni dibutirkan secara jelas di dalam akta. Saya rasa itu saja berkait dengan perbahasan rang undang-undang ini yang saya ingin bahaskan. Dan yang akhir yang banyak juga disentuh oleh sahabat-sahabat, iaitu berkait dengan kawasan-kawasan pelancongan di Kelantan. Saya kira di Kelantan banyak sebenarnya tempat-tempat menarik yang boleh dibangunkan untuk kawasan-kawasan pelancongan, dan banyak lagi usaha-usaha yang perlu diteroka untuk menjadikan Kelantan ini kelihatan lebih cantik, lebih menarik dan lebih indah. Dan saya rasa usaha ini antara usaha yang boleh dibuat adalah daripada pihak Kesedar sendiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Najah Hajah Khairiah. Dan sejemput pula YB Datin Rahimah.